Minasan, ohayou gozaimasu. Dewi to Nihon no channel e you koso. Selamat pagi semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang. Eh, konkai wa NHK Easy News no kona de hitotsu Nihon no news wo toriagetai to moimasu. Ya, di segmen NHK Easy News, saya akan mengangkat satu berita tentang Jepang. Baik, kali ini judul beritanya adalah Filipin Karakita dan Seika Kyokeng de Eh, nakun Eh, news ya, berita dua hari yang lalu yang berjudul "Laki-laki yang Datang dari Filipin", um, "Meninggal Dunia" karena uh, Rabies, ya, penyakit Rabies. Oke, sudah lama ya, kita juga tidak mendengar kata "Rabies", ya, di Indonesia masih ada. Hmm, ini di Filipina, ya. oke okay. Baik, uh, kita coba bacakan isi beritanya dari awal sampai akhir dalam bahasa Jepang Lalu kemudian nanti akan saya terjemahkan satu persatu ke dalam bahasa Indonesia ya Hai, Kyo mas. no wirusu motta inu ya neko ni kamareru to hito ni wirusu ga utsurimasu えうつったあとすぐワクチンを使うと病気になりませんが病気になったらほとんど100%の人が亡くなります人から人にうつることはありません今年2月にフィリピンから日本に来た男性は先月足やお腹が痛くなったり吐いたりしたため愛知県豊橋市にある 病院に行きました。病院が連絡して、国立感染症研究所,研究所が調べると、男性は狂犬病だと分かりました。男性は入院して治療を受けていましたが、今月13日に亡くなりました。男性の家族は去年9月、 頃男性がフィリピンで犬に足を噛まれたと話していますこのため豊橋氏はフィリピンで男性に狂犬病のウイルスがうつったと考えています。今まで狂犬病になった人が日本で見つかったのは2006年が最後で mo Filipin karena kita hitodesta ya jadi uh, ya di Jepang juga ternyata sama ya yaitu sejak tahun 2006 ya baru kali ini uh, muncul lagi ya orang yang terkena uh, rabies ini oke okay. eh kita coba simak satu persatu kalimatnya ya ya Keo kengbiou no virus o motta inu ya neko ni kamareru to kalau kita digigit oleh uh, anjing atau kucing yang memiliki virus uh, uh, rabies, hitoni utsu uh, virus ga utsurimas. Maka si virus tersebut itu akan menular ke manusia. Ya, ternyata tidak hanya anjing ya, saya kira rabies itu hanya anjing ya. Ternyata kucing juga punya rabies katanya ya, iya. Ya, tapi jarang mungkin ya kalau kucing ya. Utsuta to suguwa kucing to ya. Kalau eh, apa setelah tertular itu ya segera diberikan vaksin ya maka biokininarimasen ya itu tidak akan menjadi penyakit ya bagi manusia itu tapi natara, tapi kalau sudah betul-betul uh, uh, terkena penyakit ini maka hotondo yakupasen nari narimas ya hampir 100% itu orang tersebut akan meninggal ya cukup bahaya ya hitokara hitoni utsuru koto arimasen ya uh, Virus rabies ini tidak menularkan ke orang begitu ya dari orang ke orang, tapi dari binatang atau tadi anjing atau kucing ke manusia. Setelah itu sudah begitu ya tidak menularkan ke orang lain lagi. Koto shinoni ni Filipin nipong ni kita dan sewa laki-laki yang datang ke Jepang dari Filipin pada bulan Februari tahun ini. Empat bulan yang lalu, ya, Asia, Onaka, Gaita, Kunatari, Haitari, serta karena mengalami keluhan, yaitu kaki dan perutnya sakit, lalu kemudian juga muntah-muntah, ya, Haitari. Aku itu muntah, maka um, dia itu pergi ke... Uh, rumah sakit yang ada di kota Toyohashi di prefektur Aichi ya. Aichi Keng itu antara Osaka dengan Tokyo ya eh, adanya ya eh, sekitaran situ. Eh Bioin ga renraku shite eh Kokuritsu Kansen Shou Kenkyu Shou Beruto dan sewa Kyokeng Pyo to Lalu kemudian si rumah sakit uh, Toyohashi ini menghubungi rendaku Kusite ya menghubungi um, uh, kemudian di sini ini ya dicari uh, di laboratorium lah ya di sini uh, penularan uh, virus uh, milik pemerintah ya begitu dicari tahu ternyata si laki-laki ini dan sewa kyokeng biodato akarimasta diketahui mengidap penyakit rabies ini ya. Eh, dan sewa nyuing shite, chiryo ukete laki-laki ini menerima pengobatan, uh, apa masuk rumah sakit lalu kemudian menerima pengobatan, gak tetapi konget suju sang Ni ni nakunarimasta, tetapi tahun ini, uh, maaf bulan ini, Tanggal 13, 5 hari yang lalu, ya, itu meninggal. Dan Seno Kazokuwa, keluarga e, dari laki-laki ini, mengatakan seperti ini, ya, bahwa e, dia itu laki-laki ini pada bulan September tahun lalu, itu katanya digigit kakinya oleh anjing di Filipina. Jadi lumayan lama, ya, ternyata. Bulan sembilan tahun lalu itu kan sudah hampir ya, berapa bulan? 8 bulan uh, ya, sekitaran tujuh bulan, delapan bulan ya. Uh, hmm, semenjak digigit oleh anjing tersebut ya, lalu kemudian tadi pada bulan apa, pada bulan? Uh, dua 2 ya bulan Februari datang ke Jepang ya. Lalu kemudian bulan lalu ya, bulan lalu berarti kan bulan Mei. Mei 6 bulan kemudian ya baru gejalanya muncul ya. Entah itu sakit kaki, sakit perut, ya mual, muntah begitu ya. Kasihan sekali ya. Uh, dan kemudian um, Ya mungkin berarti kira-kira satu bulan ya karena kan bulan lalu dia pergi ke rumah sakit lalu diketahui rabies lalu kemudian pada tanggal 13 bulan ini sebulan kemudian lah ya kira-kira meninggal dunia Konota Metoyo Hashiwa Filipinde dan seni keokeng Bionowirus juga Utsuta tukang Mas ya Nah, terkait dengan ini, uh, pihak kota Toyota, uh, Toyohashi ini mengira bahwa uh, dia meninggal, ya, itu karena uh, virus uh, rabies di Filipina, gitu, ya, gara-garanya karena tertular atau ya terjangkitnya virus rabies begitu ya Imamade Kyōkenbyō ni natta hito ga Nippon de mitsukatta no wa nisei rokunen ga saigo de ya sampai saat ini itu terakhir ya ditemukannya eh, apa orang yang terkena rabies ini di Jepang itu adalah tahun 2006 ya mo Filipin karena kita hito dan pada saat itu juga adalah orang yang datang dari Filipin. Jadi ternyata mungkin ya di Filipin ini anjingnya masih hmm, rentan ya dengan rabies ini ya dan mungkin kita harus berhati-hati ya kalau pergi ke Filipin ya. でねまあうん、私もちょっと怖いですね。もうあの犬に噛まれるのが怖くてだから日本に行った時もこう、ね、犬の散歩とかいう人とあの出会ったら本当にちょっと避けますね。うん、なんかインドネシア人には、まあ、私たちにはあれですよね犬って噛むものだからちょっと怖いですよね。うん、でも日日本本人はは多分日本にいる犬は まあ健康で,でちゃんとね健康を大事にしてるねあの親というかあのやってるのでまあほとんどの犬は元気で健康だと思うんですけれどもねインドネシアにはねまだそういう、まあ、野良犬というか、うん、まだ多いし本当に怖いですね、うん、はい、えー、では 今回のニュースはここまでにしましょう、ね。また違うビデオで会いましょう。さよなら。